Kabar duka datang dari instansi kepolisian Indonesia. Brigadir Ridal Ali Tommy, anggota Satlantas Polrestabes Manado, ditemukan tidak bernyawa di Jalan Mampang Prapatan 4, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Jasad Brigadir Ridal ditemukan di dalam mobil Alphard. Di dalam mobil itu juga ditemukan senjata api berjenis HS dengan kaliber 9 mm tergeletak di samping mayat. Polisi menduga ia mengakhiri hidupnya dengan menembakkan senjata api ke kepala sebelah kanannya. Sebelum meninggal dunia, Brigadir Ridal ternyata sempat mengeluh ke istrinya terkait masalah pekerjaan. Dikutip Tribun Medan dari tribunmanado.com, 15 unit kamera CCTV dan monitor CCTV yang terpasang di lokasi kejadian tidak berfungsi. Nggak nanya ya, ya cuman saya dengar sekilas itu sekitar setengah enam sore. Jam 17.30 ya. Kalau Bu Erta sendiri dapat kabar pukul sekitar jam sepuluh. Sekitar jam maghrib. Maghrib saya dapat telepon dari Polsek Mampang. Disuruh datang. Bagi Kantimas, bagi Kantimas kita ya. Dia suruh saya datang ke wilayah. Saya datang ke situ udah rame, cuman di dalam di itu rumah. Rumah. Oh, di mana sih Bu Erta tepatnya tuh? Mampang Prapatan 4, nomor 20. Nomor 20. Nah, pada saat datang itu sudah rame polisi berarti. Sudah, Bu Erta nggak tahu ada kejadian apa atau nah, memang. Pas saya datang, saya ngadap ke di, maksudnya di. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.